Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 1. Ya. Ini adalah tema yang subtema yang pertama pembelajaran yang keempat. Untuk pembelajaran yang lain, kalian bisa lihat di playlist ini. Linknya Pak Ali berikan di kolom deskripsi. Ya, kita lihat di sini. Apa yang mereka lakukan? Kelihatannya mereka sedang bernyanyi deh ya. Bacalah dengan nyaring, Ibu Beni pelatih paduan suara ternyata. Ya, hari itu Ibu Beni melatih siswa kelas 5. Wah, mereka bernyanyi apa ya kira-kira? Ah, kita lihat ah. Ah, bacalah dengan nyaring ya. Oh, siswa kelas 5 akan menjadi petugas upacara. Mereka berlatih menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ya. Ayo berlatih menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berlatihlah dengan semangat dan percaya diri. Wah, kita nyanyikan sama-sama ya. Kita nyanyikan pakai gitar. Sebentar saya ambilkan gitar. Ah, saya contohkan dulu, nanti kita nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Nah, sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Nah, seperti itu ya. Setelah kita bernyanyi, bacalah dengan nyaring. Maaf suaranya habis gara-gara nyanyi ya. Ayah Beni pelatih senam. Maaf ya. Ayah Beni pelatih senam. Sekolah mengundang Ayah Beni. Ayah Beni memimpin senam irama. Semua siswa mengikuti. Wah, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ayo lakukan senam irama. Lakukan dengan semangat. Kamu telah melakukan senam irama. Sekarang lakukan gerakan berjalan satu arah. Posisi badan tegak, pandangan mata ke depan, ayunkan kaki dan tangan dengan benar. Berjalan lurus dari titik A ke titik B. Dari titik B kembali ke titik A. Lakukan dengan percaya diri. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kegiatan olahraga, anggota keluarga bermacam-macam. Ada yang berjalan kaki, lari, dan senam. Ada yang senang sepak bola, bola basket, dan sepeda. Apakah kegiatan olahraga keluargamu di rumah? Apa? Ayo, tuliskan di sini ya. Tuliskan kegiatan olahraga bersama keluarga. Kalau Pak Ali suka olahraga jalan kaki, ya, jalan kaki di pagi hari sama bersepeda. Sekarang musimnya goes ya, bersepeda sehat di badan ya. Ceritakanlah di depan kelas olahraga yang menyehatkan badan ya. Aku bersyukur badanku sehat ya. Ceritakan kegiatan kalian bersama keluarga berolahraga ya. Orang tua membimbing siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila seperti tadi. Garuda Pancasila, dengan tepuk tangan. Akulah pendukungmu.
Patriot proklamasi, Surya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.